Hai Tin, selamat datang kembali ke Cicetin. Aku Cit. Aku Arya. Dan aku Eren. Dan kita adalah Cicet. Cicet. Nah, gimana Tin? Sudah pada selesai kan ujiannya? Wah, sekarang tinggal bagi rapor, tinggal nunggu nilai. Mungkin lulus dan nantinya libur. Wih, asik ya. Nah, kita udah nih di meja, udah duduk. Kayaknya mau bincang-bincang nih. Mau bahas apa ini? Iya. Episode kali ini kita mau lanjut pembahasan Goliath Mas Paul. Nah, buat kalian ketinggalan nih baru lihat yang ini, boleh tonton dulu episode sebelumnya. Nah, buat kalian yang memang hadir 2 minggu yang lalu, Chat sempat bilang ini. Dead but still deadly. Nah, apa tuh artinya? Untuk jelasin, kita terjun sedikit ya hari ini ke biologi. Maaf ya buat kalian, belajar lagi sedikit. Pastinya kalian udah pernah tahu ya yang namanya ular berbisa, atau buat kalian yang lain, ular beracun. Pokoknya si ular itu tuh banyak spesiesnya. Dan kalau kalian deket-deket atau coba-coba lah di situ, ya kalian bisa mati ya. Jadi jangan dideketin dan stay safe lah gitu. Nah, untuk beberapa profesional lain dan orang nekat sebenarnya, mungkin ada yang pernah membunuh si ular itu. Nah, kalau kalian mungkin nantinya di depan kalian tahu gimana cara membunuh ular tanpa menyakiti dirimu sendiri, kalian tuh bakal tahu bahwa ular itu kalau misalnya kepalanya udah mati nih, ular itu, badan ular itu masih bisa gerak-gerak sendiri. Jadi mungkin bisa menakut-nakuti kalian ya sedikit. Nah, yang paling berbahayanya justru tapi adalah kepalanya. Karena kalau kepalanya bahkan udah potong nih misalnya, nah kelenjar yang bikin racunnya itu sisanya ya? Masih, ya masih bisanya. Nah, itu tuh masih bisa kenain kalian lewat giginya. Jadi kalau kalian gak berhati-hati dan misalnya kepotong atau ketusuk malah, itu bisanya masih bisa mematikan kalian. Itu yang maksud kita dead but still deadly. Karena si ularnya udah mati, cuma masih bisa mematikan. Dan ya, begitu juga dengan iblis gitu. Yesus udah mati di kayu salib dan udah dibangkitkan. Sama kayak giant yang kita hadapi sekarang tuh udah dikalahkan gitu kan. Jadi mereka cuma bisa nakut-nakutin kita kayak tadi yang badan ularnya tuh masih gerak-gerak yang kadang bisa bikin takut. Dan bahkan itu kalau penanganannya salah bisa berakibat fatal gitu. Bayangin kalau bisanya iblis, bisanya ular tadi kena kita, itu kan bisa berakibat fatal. Terus kadang-kadang kita juga suka salah berdoa gak sih? Kayak bilang ke Tuhannya tuh tolong untuk kalahin si giantnya lagi gitu. Padahal kan tadi kalah, kan katanya udah kalah waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib terus bangkit lagi. Nah, itu Tuhan Yesus udah menang tuh ngalahin si giant-giant itu gitu. Nah, terus masa kan kalau misalnya kita berdoa kayak misalnya tolong kalahin giant itu lagi, masa kita minta Tuhan buat datang lagi, mati lagi, bangkit lagi, berulang-ulang, dan apa sih, kayak tadi kan dead but still deadly, masih bisa nyerang kita. Itu kan bisa apa aja, kapan aja, berkali-kali. Kalau kita minta terus, masa ngelakuin dia sampai berapa kali gitu. Terus ada juga nih dari ayat 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, itu kan jadi Tuhan Yesus kan udah mati itu di kayu salib tadi. Jadi untuk ini nih, supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ada juga nih alasan Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi. Itu ada di Matius 28 ayat 18. Oke, itu isi amanat agung. Dan itu tuh perintah Tuhan dan juga kenapa Tuhan datang ke dunia ini gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan tentang hal ini? Maksudnya kan kalau misalnya Tuhan emang udah menang nih sebenarnya, udah atas giant kita, ya apa yang kita bisa lakukan? Kan giantnya udah mati tuh.
Nah, pertahanan utama kita yang juga terbaik ya adalah dengan bersandar sepenuhnya kepada Kristus gitu. Kita nggak bisa misalnya bersandar kepada pengertian kita sendiri atau bahkan mungkin setengah-setengah gitu ke Tuhannya. Kita tuh Tuhan tuh nggak perlu kita sebenarnya gitu kan. Jadi Christ plus nothing gitu. Kalau dari kita lihat Filipi 4 ayat 13, ini Paulus ya nulis ke jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi benar-benar kita bersandar kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pengertian kita sendiri. Nah, sebelumnya juga kan kita sempat bahas dari Daud gitu kan. Nah, itu di awal seri ini kita tahu bahwa Daud tuh nggak pakai baju zirahnya Saul gitu waktu melawan Goliat gitu kan. Dan kalau itu kan perlengkapan senjata buatan manusia yang dipakai prajurit-prajuritnya, yang dipakai Goliat. Tapi Daud tuh pakai senjata buatan Tuhan gitu, dibuat dibedakan kita oleh Roh Kudus dan dalam kebenaran gitu. Nah, enak. Itu yang dipakai Daud ketika melawan Goliat. Dan ini juga bisa kita pakai dan ya enaknya bisa kita pakai kapan aja. Yang diperlukan itu cuman kita mau nggak pakai senjata itu, senjata yang buatan oleh Allah bukan buatan manusia. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya Goliat itu muncul lagi nih dan menghantui kita ya, mungkin istilahnya gitu yang lebih praktis. Kita ingetin bahwa dia udah mati. Kita ingetin lagi bahwa kita, bukan kita sih, Yesus sudah mengalahkan dia di kayu salib. Dan apa yang kita lakukan, kita buka Alkitab, kita dengerin apa yang Tuhan mau, kita dengerin. Dan itu caranya kita mengalahkan giant sendiri-sendiri dengan bantuan Tuhan. Begitu. Nah, terus ada nih aplikasi yang praktis gitu kan, yang bisa kalian lakukan juga nih pastinya. Jadi kita jangan memendam si giant itu yang kita hadapi. Jadi kan tadi kan ada istilah dari yang ular yang kepalanya terpenggal itu kan. Nah, terus kita mengakui juga gitu ke Tuhan. Maksudnya kayak misalnya lagi ngadepin apa ya, insecure misalnya. Kayak, Tuhan aku lagi insecure gitu. Ya, jadi kita jangan, apa ya maksudnya, oh aku tahu ini tapi aku pikir aku bisa sign sendiri gitu, cuman perlu ah ngapain gitu kan. Tapi enggak, kita harus kasih tahu ke Tuhan dan bisa juga nih, kasih tau ke teman dekat misalnya atau ke orang-orang yang kalian percayalah gitu. Itu ngebantu gitu buat kita juga sadar dan tahu gitu kalau Tuhan tuh udah menang, udah ngalahin si Goliat itu. Karena kalau misalnya masalahnya itu kita pendem terus ya, itu bakal tambah kuat dalam kegelapan. Tapi kalau kita mengakuinya ketuaan, pastinya kekuatan si Goliatnya itu hilang gitu. Dan ini juga masalahnya rada umum ya. Jadi semua orang, bahkan kalian yang nonton, bahkan orang dewasa sekalipun yang udah dewasa dalam Tuhan, ya mereka juga masih menghadapi masalah ini setiap hari. Jadi untuk konteks ya, mungkin bisa dengar dari pengalaman-pengalaman kita ya. Kalau misalnya giant, ya apa masalah kita dengan giant yang dead but not deadly, but still deadly. Dan ya gimana caranya bahwa kita menerapkan pelajaran ini ya. Jadi mau siapa dulu nih? Oke, jadi pengalamannya ya, pengalaman ketika melawan giant yang dead but still deadly. Kalau aku yang kepikiran ya, ketika ada teman-teman yang ya teman orang lain yang kayak memberikan kata-kata yang tidak mendukung gitu, tidak membangun, jadi justru sebaliknya menjatuhkan. Mungkin mereka cuma bercanda, tapi kan sebenarnya ke ngaruh juga gitu. Jadi kalau pengalaman aku tuh overthinking itu tuh kenapa, apa ya, kayak aku juga tahu banyak orang yang kayak gitu dan
itu kerasa banget sih, maksudnya udah dead but still deadly gitu. Maksudnya kan kalau itu kan dari diri aku sendiri kan, maksudnya karena aku yang nggak ada kerjaan terus mikir yang mungkin nggak baik buat akunya juga, dan aku kerasa gitu, aku capek, aku nggak kuat gitu, maksudnya kayak aku yang nyebabin sendiri, tapi ya kenanya ke aku juga gitu. Tapi aku sadar sih, maksudnya harus dihilangkan pikirannya dan diganti gitu dengan firman Tuhan, misalnya kalau saat teduh gitu, lagi saat teduh ya aku berdoa gitu, Tuhan tolong supaya aku nggak mikirin itu lagi dan aku bisa menggantinya dari firman Tuhan itu gitu. Sebenarnya ya kalau masih ngerasain gitu, masih sih, maksudnya kadang-kadang kalau lagi lengah gitu. Tapi ya karena aku udah sadar gitu kalau aku harus ngeganti, aku udah punya caranya dan jadi bisa lebih gampang gitu minta tolong sama Tuhan. Kalau buat saya sendiri ya, untuk beberapa yang udah tahu aku dari misalnya kecil, ya aku dulunya gak seperti ini ya. Maksudnya mungkin dari, maaf ya rada sombong dikit kalau misalnya itu, maafkan. Cuma ya pas kelas 8 dulu, saya dianggapnya kayak, ya gimana ya, kalau orang suka matematika dibilangnya orang pinter ya. Iya, walaupun sebenarnya aku nggak tahu banyak gitu tentang bahasa Indonesia, aku nilainya bisa rada jelek. Kalau misalnya buat IPS, ya begitu. Cuma karena stigmanya bahwa aku tuh jago matematika, aku tuh dipikirnya jago dalam segala hal. Nah itu tuh emang isu juga buat misalnya buat kalian, stereotip yang dan ekspektasi yang kalian harus fulfill itu juga bisa menjadi giant kalian. Sama seperti itu juga bisa menjadi permasalahan saya. Karena kalau dulu aku nilainya jeblok dikit, tiba-tiba waduh kamu ya, waduh kamu gak belajar, kamu gak ini, kamu gak memperhatikan guru baik-baik, kamu kan harusnya orang pintar, kamu harusnya dapat nilai bagus. Nah itu tuh emang berbahaya ya, apalagi buat saya yang dulu emotionally unstable kan. Buat beberapa tahun. Ya jadi pas kelas 8 juga menghadapi ekspektasi-ekspektasi itu sendirian, ya kadang aku juga merasa stres sendiri walaupun aku gak menunjukkan kepada teman-teman. Nah ya jadinya mulai kelas 9 aku mulai ingat lagi, aku udah mulai jauh nih dari Tuhan. Jadi ya aku mulai lagi baca firman Tuhan, dan di situ ya baca firman Tuhan tuh berguna ya, supaya karena kalian bisa mendengar lagi suara Tuhan. Tuhan maunya kamu tuh seperti gimana, kamu tuh dibuatnya seperti apa dari Tuhan. Nah itu tuh berguna banget buat saya dulu. Jadinya pas kelas 9 udahlah gak apa-apa kalau misalnya nilainya sedikit jelek, itu kan emang sebenarnya gimana ya, foto perkembangannya kan gitu. Jadi mulai dari saat itu aku gak mikirin lagi tuh kayak aku harus 90, itu udah gak relevan ya. Jadi nah mungkin buat kalian jayanya beda-beda ya masing-masing, dan intensitasnya juga mungkin beda ya. Kalau misalnya kalian takut atau gimana, itu juga bisa menjadi pengaruh. Nah jadi kalian juga boleh komen ya di bawah kalau misalnya apa giant yang kalian hadapi sekarang yang dead but still deadly, itu boleh komen di bawah, ceritakan. Dan mungkin kalau misalnya malu boleh kontak kami di WA atau IG ya, mungkin nanti di IG ditampilkan mungkin nanti di bawah ya habis ini. Nah jadi apa yang udah kita pelajari kali ini, giant kita sudah mati. Tuhan tuh udah mengalahkan semua problem yang melanda kita. Dan kalau kita bersandar kepada Tuhan, ya pengaruh mematikan giant itu bisa hilang sepenuhnya. Nah, tapi kalian juga perlu tahu nih, ini tuh perubahan yang kita alami
proses yang setiap orang alami itu bukan hasil dari sebuah rumus. Jadi ya pada hasilnya juga gak akan sama, periodenya juga gak akan sama, iya. Mungkin beberapa lebih lama daripada yang lain. Tapi sekarang kalian punya jawabannya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jawaban dari semua problem. Ya, gak secara harafiah sih. Cuma Tuhan Yesus tuh bisa menyembuhkan kalian. Kalau kalian yang minta tolong sama Tuhan Yesus, Dia mau kalian tuh mendekat kepada Dia dan menceritakan semuanya. Itu jawaban kalian. Itu caranya kalian mengalahkan giant ini. Dan cepat atau lambat perubahan itu pasti akan datang. Jadi sabar. Nah, begitu. Nah, lanjut dari sini kita akan bahas all about fear, ketakutan, fobia. Misalnya aku extreme fear of heights misalnya. Kalian takut jatuh dari ketinggian. Banyak kalian takut itu. Iya. Kecoa, ular, apa segala macam. Nah, kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, mungkin kemana-mana boleh sih. Cuma ikutin terus ya series ini kalau kalian pengen tahu gimana cara deal with it. Nah, terus bisa juga ya, ada kontak kita IG di deskripsi bawah. Kalian bisa lihat aja. Terus kita juga ada persekutuan buat anak remaja yang SMP sampai SMA. Nah, itu ada setiap Jumat jam 5. Itu info-infonya bisa dilihat di IG idc.firstbaptist. Ada juga di bawah. Kalau kalian follow itu nanti ada tuh semua info-infonya tentang persekutuannya. Ya, ini masih berlanjut ya guys, dari yang sebelumnya kita udah bahas dan masih akan berlanjut. Kalau kalian misalnya suka, kalian boleh like dan subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kalian mau lihat episode-episode sebelumnya, kita ngapain aja selama ini, atau enggak kalian mau check out ya series ini, ada di kiri kanan kita, boleh diklik dan teman-teman kami, dan mungkin kita akan menunggu kalian di sana. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di Chitchatins. Pamit dulu ya. Dadah. Hai teens, aku Chit. Aku. Sebenarnya bahasa apa? Oh iya, aku pamit dulu ya. Terus dadahnya bareng. Dadahnya bareng ya. Dan caps ya. Dan kalian kalau dan kalau misalnya kalian woi.